Terus bila cinta terukir di hatiku, seindah samudra senja berkilau mengikuti cinta yang sejati yang tersandar di hati, berlalu menepi sakitkan karena ilahi. Seorang bayi lelaki berusia 3 bulan patah tangan kanan dipercayai didera ketika dalam jagaan pengasuhnya di Sri Iskandar Perak. Bayi berkenaan kini dirawat di Hospital Sri Manjung. Berdasarkan laporan perubatan, tangan mangsa mengalami kesan dipulas sehingga mengakibatkan patah tulang. Dia hantar pagi, petang dia ambil. Kata malam ambil lah. Sebab bagi dia makan siap-siap. Tak, sebab kata dia, jadi nanti kan dia air naik. Dia naik. Yelah, betul lah. Jadi tak payah biar. Macam ni dah jadi, tak jadi status kediaman lah, jadi macam pusat tak, saya kediaman. Ha? Saya punya status kediaman. Oh, status kediaman. Ni saya kena hantar kau di Bombay untuk dapatkan status. Ah, itu yang saya tak dapat lagi sampai sekarang, kata anak. Ni kena, kalau dia dah ada plan dah boleh hantar dah. Dah ada plan? Dah ada plan, dah boleh hantar lah. Dah boleh hantar kepada Bombay untuk dapatkan status. Oh, kita hantar plan dululah baru dapat status. Betul. Kita kena hantar pelan. Mana ada pelan, ada pinaan. Dah hantar. Dah jadi dos kan? Mula-mula tu sebab bangunan lain kan. Oh lain? Oh bangunan lain. Sebab belakang kita dah tambah. Kita dah pecah banyak pintu. Belum-belum tak ada pintu. Kena buat balik. Sekali ada satu. Dia kata, ini belakang tak ada pintu. Tak ada, dia kata. Jadi macam... Kena buat balik ni? Jadi, masa tu tu pengalai. Lebih daripada tarikh dia. Jadi dah tak boleh. Jadi kali ni buat lagi semula. Tapi masih lagi. Ya, betul. Dia CF dia kena ada 5 agensi kerajaan yang kena luluskan. Yeah. Majlis, Bomba, Syabas, apa lagi saya ingat ada lagi tu?